Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam vektor part 2. Sekarang sebelum ni kita dah lihat pada konsep-konsep asas vektor, vektor selari, vektor segaris, ya. Yeah. So hari ni kita sambung untuk vektor penambahan dan penolakan vektor. Okey. Jadi untuk penambahan dan penolakan vektor ni, pelajar kena faham satu konsep yang dinamakan sebagai vektor paduan. Ya. Jadi sebelum tu sebenarnya ada tiga law, tiga hukum. Yang pertama kita lihat hukum segitiga. Ya. Hukum segitiga kelas, kalaulah ada dua vektor, katakan ada vektor AB. Kemudian ada vektor BC, ya. Yang dinamakan sebagai vektor paduan tu adalah vektor yang mesti menutup vektor ni. Jadi tengok anak panah, dia mesti menutup, ya. Jadi yang ini kita guna hukum penambahan. Jadi vektor AB sebab anak panah dia, kita tambah dengan vektor BC. Maksudnya dari A sebenarnya dia nak pergi ke C sebenarnya, ya. So ini hasilnya. Okey. Jadi dia akan dapat hasil vektor AB kemudian tambah dengan vektor BC, sebenarnya dia nak pergi dari A, dia nak pergi ke C. Ini sebenarnya akan dapat vektor AC. Ini vektor paduan dia. Ya. Dalam segitiga lah. Tengok anak panah. Okey. Hukum yang kedua. Hukum segi empat selari. Konsep kita ialah kita nak cari vektor paduan. Again, vektor paduan tu adalah vektor yang menutup vektor ni, yang menyempurnakan vektor ni lah. Okey. Katakan kita ada satu vektor segi empat senari A, B, C. Kita cuba buat BC dan kita cuba buat beginilah. Kata kita cuba macam tu, eh. So kita kata vektor dari A ke B tambah dengan vektor dari B ke C. Sebenarnya vektor ni nak pergi mana? Lagi sini. Kan? Bermaksud vektor A ke vektor C. Ini macam aplikasi segitiga, kan? Tapi kita tengok satu lagi. Vektor AB. Allah. Okey. Ha, macam ni pula. Kita cak ada, tengok vektor BC. Anak panah ke sana tambah dengan vektor BA. Konsep dia gini pelajar. Awak bayangkan pelajar berada pada B. Ya. Lepas tu teacher kata daripada B nak pergi ke C. Daripada B nak pergi ke A. Macam mana kita yang berada di sini, kita nak pergi pada dua tempat, kan? Tapi dalam segi empat selari, kalau berlaku kes macam ni, vektor paduannya adalah ke sini. Sebenarnya sebenarnya nak pergi ke BD, dalam segi empat selari. Maksudnya gini pelajar, ingat tak konsep vektor selari tadi? Dalam erti kata lain, BA tambah BD adalah BA tambah BC adalah BC tambah CD. Sebab apa? Sebab vektor ini selari. Okey. Okey, hukum yang ketiga, rapat-rapat kat sini. Hukum poligon. Poligon ni adalah hasil daripada gabungan beberapa segitiga, kan? Kita cuba kat sebelah.
Okey, poligon ni katakan kita ada begini. Sini A, B, C, D, E. Kita buat anak panah. Okey, saya buat anak panah. Jadi kalau saya kata vektor AB, ni tambah ya. Tambah vektor BC, tambah dengan vektor CD, tambah dengan vektor DE. Sebenarnya, apa yang kalian, kita dari sini, kita gerak ke sana, gerak ke sana, gerak ke sana, akhirnya ke sini. Sebenarnya kita nak pergi mana? Vektor paduannya apa? Vektor paduannya adalah ini. Sebenarnya, kita nak pergi dari A ke E. Dari A ke E. Boleh? Yeah. So, kita ada tiga hukum. Hukum segitiga, hukum segiempat senari dan juga hukum poligon. Ini dalam penambahan ya. Kita buat latihan dulu pelajar, nanti kita buat untuk penolakan pula. Okey, jom kita tengok. Arahannya ialah gunakan vektor yang diberi, gunakan vektor yang diberi ini untuk melukis vektor paduan. Again ya, vektor paduan adalah vektor yang akan menutup bentuk poligon, vektor yang akan menutup bentuk segitiga dan vektor yang akan melengkapkan segiempat senari. Okey, ini kita ada base, vektor A, vektor B. Yang dia minta ialah cari A tambah B. A tambah B. Tengok vektor A, anak panah ke kiri. So, teacher buat. Vektor A, teacher gabungkan dengan B. B ke sana. Satu petak. Vektor B. Sebenarnya nak pergi mana? Di manakah vektor paduannya? Ha, dekat sini pelajar. Ha, sebab anak panah dia ke sini, ke sini. So ini dia punya vektor paduan A tambah B. Ha? Okey, yang kedua. Sama 3A. So 3A kita buat 3 kali lah. 1 2 3. Allah tak lawa tak cek. Ni 3A. Kemudian tambah dengan 4B. So 1, 2, 3, 4. Sini 4B. Jadi kita punya vektor paduan. Pelajar kena buat macam ni eh. Kalau tengok anak panah. Jadi vektor paduan kita anak panah macam tu. Tak boleh suka hati turun bawah, tak boleh. Itu dah lain. Sebab kita kena tengok kita mula dari mana. Yeah? So, ini adalah 3A tambah 4B. Okay, seterusnya yang ni. Negatif 2A. Negatif 2A. Kita tengok maklumat kita. A ke kiri, tapi oleh sebab negatif, dia akan jadi ke kanan. Yeah? Ha. Anak panah kita tukar. So, negatif 2A dan dia suruh tambah dengan 3B. Tambah naik atas jugalah. Ha, sini 3B. Ha. Jadi, dekat mana dia punya vektor paduan? Negatif 2A tambah 3B. Vektor paduannya di sini sebenarnya. Dari sini. Sebenarnya dari sini nak pergi situ. Ha, inilah vektor paduan negatif 2A tambah 3B. Saya. Okey, tengok ni pula. 3A. 3A positif. Anak panah ke kiri. 3 eh. 1, 2, 3. Ke kiri. 3A. Dia suruh negatif 2B. Kenapa dia cek letak atas? Sebab B kita ni anak panah ke atas kan. Bila negatif? Bila negatif kita kena turun bawah. Turun bawah. 1, 2. Okey. Begini. 3A negatif 2B. Jadi vektor paduannya ikut anak panah. Vektor paduannya dari sini. Pergi sini. Inilah 3A tolak 2B. Okey. Okey, kita teruskan muka surat 67. Okey, muka surat 67. Okey, diberi. Tengok, vektor A anak panah ke atas, vektor B anak panah ke bawah, vektor C macam tu kan. So, dia suruh cari vektor paduan bagi A tambah B tambah C. Ha, macam mana kita nak susun ni?
A tambah B. Macam mana pelajar? Kita tak cuba macam ni. Kita cuba eh. Oops, sorry. Nak pandang ke sana eh. Sana. A tambah B. C. Macam mana tu? Boleh fikir. Okey, macam mana? Okey, saya sinikan sikit eh. Cepat. Cepat. A. Sekarang kita gabungkan dengan anak panah. Gabungkan dengan C. Kita gabung dengan C. Kemudian B. B dia dua petak. Sini. Ah, okey. Tengok anak panah. Tengok anak panah eh. Dari A tambah C tambah B. Jadi vektor paduan dia kat sini. Macam mana anak panah kita? Tengok anak panah. Dari sini pergi sini. Pergi sini. Sebenarnya pergi sini. Jadi anak panah kena macam tu. Anak panah tak boleh turun bawah. Ya, nanti salah. Okey, soalan B. 2A. 2A tambah 2B. Ini sebenarnya 2A tambah 2B. Kan? Sebab B ni anak panah dia ke bawah. Eh? Jadi kita kena susun yang dia elok. So 2A. 2A kita ambil katalah satu petak. Macam ni. Ini 2A anak panah. Tapi C1 je. C1 so C B2 2 kali B 1 sini B. B nak pandang macam ni. Okey, jadi dia punya vektor paduan sebenarnya kat sini. Dari sini nak ke sana sebenarnya. Yeah. Okey, lagi. Sama juga. Yang ni A satu je, A. Satu A lepas sana. C apa C3 eh? Okey. Satu A. A. Lepas tu C. C macam ni. Satu. Okey. Satu. 1, 2, 3. Okey, yang penting anak panah. C, B, 2. 1, 2. Sini B. Jadi, vektor paduan dia? Okey. Okey, vektor paduan ni disebut juga sebagai resultant vector. English terms lah. Okey, jadi yang ni pelajar? Sama lah. A 2C so 1 2 C 2C dan B 1 sini B. So ini vektor paduan. Ini tadi berapa tadi? Kita dah terlepas 3 eh. 3C 2A C yang ni 2B. Okey, lain lagi dah. Okey. Ini bagi vektor paduan. Yang ini kita tengok. Kali ini untuk segi empat senari. Tengok eh. Dia kata AB. Dari A nak ke B. Sedangkan kita tengok anak panah, cara anak panah yang ada adalah vektor OB dengan vektor OA. Kita sebut OB sebab anak panah, OA pun sebab anak panah dia. Jadi A ke B? A nak pergi B. Macam mana? Dari A nak pergi B.
You all boleh patah balik. Patah balik. Bila patah balik, bila patah balik, awak akan tulis OA. AO, maafkan saya. AO kan? Tambah OB. Tapi asalnya OA. Jadi AO ni adalah negatif bahagi OA. Yang ni pelajar setuju tak? Sebab arah dia bertentangan. Magnitude sama tapi arah bertentangan. So dia akan jadi negatif. Negatif OA tambah dengan OB. So negatif OA adalah negatif A ombak tambah B ombak. Ini adalah vektor AB. Okey, seterusnya. Vektor AC. Okey, jangan lupa tengok segi empat sari dia. Okey, dia nak vektor AC. Dari A nak ke C. Sebenarnya dari A nak ke C, laluan dia ialah dari A pergi ke O. Kemudian dari O pergi ke C. Betul tak pelajar? Okey. Sekarang dari A pergi ke O adalah negatif A ombak. AO negatif kan sebab arah bertentangan. Tapi macam mana awak nak pergi dari OC? OC tak ada jalan lagi. So kita kena buka jalan. OC adalah, ingat lagi tak konsep segi empat selari tadi? Teacher dah tunjuk hukum segi empat selari. O ke C adalah OA tambah dengan OB. OA anak panah ke sana tambah dengan OB. Sebab anak panah dia tu macam mencapah gitu kan. Jadi dia punya vektor paduan yang tengah ni, yang OC. Jadi kita masukkan negatif A tambah OA. OA adalah A tambah B. Jadi jawapannya adalah B ombak saja. Ini vektor AC. Yang ni pelajar kena mahir. Antara ciri-ciri soalan exam selalu macam ni lah. Okey, CB. Macam mana daripada C nak pergi ke B? Okey, CB. Kita boleh lalu CO. Kemudian kita lalu AOB. Kan? Dari C nak ke B, kita lalu CO dan kita lalu OB. So CO, CO adalah OC. Kan? CO adalah inverse bagi OC. So OC. OC tengok soalan tadi ni. OC kita adalah A tambah B. Ya? Yeah? So sekarang CO jadi negatif A tambah B. Kenapa negatif kelas? Sebab dekat sini OC. Sedangkan kat sini kita tulis CO. CO negatif A tambah B tambah dengan OB kita. OB kita B. Jadi negatif A tolak B tambah B. Jadi jawapan untuk vektor CB adalah negatif A. Okey, boleh belajar ya. Okey, kita habiskan bahagian penambahan dan penolakan. Okey, arahan ini. Dia kata, nyatakan state the resultant vector. Nyatakan vektor paduan bagi yang berikut. Tengok anak panah. Vektor P, anak panah ke sini. Ke sini. Tapi dia nak apa? Dia nak dari A pergi ke B. Dia nak dari sini ni. So macam mana you all nak tulis? Kita tulis negatif P sebab dia akan gerak ke sini. Tambah Q pergi sini dan tambah R. Itulah dia vektor dari A ke B, vektor paduan dia. Okey, DC. Dari D nak pergi C sini. Okay, ini kan konsep vektor paduan. Sebenarnya dia pergi mana? Dia akan pergi ke bawah kan, sebab jalan ni ke sini lah, tak ada jalan lain ke bawah. Jadi negatif U kemudian ke atas, negatif T kemudian ke sana, so negatif S. Ini je lah vektor DC, vektor paduan bagi DC. Tengok GH. Dari G nak pergi ke H. Dari G nak pergi ke H. Gimana?
G nak pergi ke H, lalu sinilah negatif X tolak negatif Y, tolak sebab arah berlawanan, dan tambah dengan Z. Okey. Okey, so teacher dah cover untuk penambahan dan penolakan vektor. Jadi selepas ni kita boleh buat latihan. Okay, latihan ni kita akan buat dalam part 3 kita. So kita jumpa lagi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.